Kita sekarang nak cerita tentang jangan-jangan nyanyi lagi. Jangan. Cuba sama-sama. Cepat tengah, cepat tengah. Ni bercerita tentang penyanyi baru iaitu Wani Khairi. Yes, Wani Khairi yang merupakan peserta Big Stage. Wow. So sekarang ni dia busy dengan preparation untuk Big Stage dan sebagainya. Dan juga akan terbang ke Indonesia. Untuk apa? Untuk kembangkan karier dia ke sana. Di sanalah mungkin dia akan masuk satu pertandingan tapi tak pasti apa pertandingan tersebut. So kalau nak tahu lanjut jom kita tanya dia lah kot eh. Tanya dia. Okey boleh boleh. Tapi nak request satu benda lah. Apa? Dia dengan dandut dengan cerita. So aku nak request kat kau sementara kau banyak nyanyi, kau pergi dandut sekali. Macam mana aku dah? Tak payah buat hal ya Aswad. Kau terbang hili kat muka kau nanti. Jom kita bersama dengan Wani Khairi. Okay, Wani, satu lagi lah tadi masa kita borak-borak, Wani cakap yang Wani nak try to venture into one of your dream iaitu dangdut kan. Mungkin Wani boleh share sikit lah, ramai yang you kata tak tahu this side of you. Mungkin boleh share, macam mana boleh minat ni? Dari kecil ke macam mana? Saya dari kecil memang Wani sangat minat lagu-lagu dangdut. Tak kisah klasikal ke pop ke dangdut koplo ke. So kiranya Wani memang minat sebab Wani suka menari. So bila dengar muzik dangdut, Wani akan automatik nyanyi dan menari. So kiranya orang tak tahu Wani boleh nyanyi dangdut sebab kiranya Wani lebihkan kepada pop dan ballad dululah. Sebab industri di Malaysia lebih kepada itu kan. Jadi Wani rasa ada rezeki, insyaAllah Wani masih mencuba untuk audition. Untuk layakkan diri ke Indonesia. Kalau dapat, insyaAllah Wani akan terbang pada hujung tahun inilah untuk mewakili Malaysia. Okey, mungkin kalau Wani boleh bagi sikit je teaser nyanyi lagu dangdut, one of your favourite. Mungkin nama yang tak tengok lagi. Boleh. Okey, Wani nyanyi lagu dangdut Jawa lah. Okay. Sayang, opo kowe krungu, cerite hatiku, mengharap engkau kembali. Agak rare tau nak jumpa seorang macam awak yang muda baru 18 tahun and minat dangdut macam ni. Macam mana you sebagai seorang anak muda nak reach out to your fans tentang dangdut ni? How you nak macam ajak diorang to appreciate dangdut? Okay, macam satu video pernah viral di Instagram di mana Wani menari lagu Lagi Cantik. Itu pun adalah lagu, sebenarnya lagu tu sebelum Wani post, lagu tu hanya mendapat dalam 600,000 sahaja. Tapi lepas Wani post video tu dan menjadi viral, lagu tu alhamdulillah capai dah nak sampai 300 juta penonton seluruh dunia. So Wani rasa macam mungkin dari cara itu Wani boleh bagi tahu yang Wani bukan saja boleh menari tapi boleh menyanyi sekali lagu dangdut dan memperkenalkan dangdut dalam Malaysia lah. Harapan Wani memang supaya kalau Wani dapat pergi ke Indonesia adalah Wani memang nak sangat masukkan dangdut dalam negara Malaysia sebab memang orang tak tahu sebenarnya dangdut ni best. Bukan hanya dia punya muzik yang gelik-gelik macam tu tapi dangdut ada pelbagai variasi muzik. So Wani nak perkenalkan dangdut dalam Malaysia jugalah. Tak adalah macam Malaysia hanya pop je macam tu.